Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di ARK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu buat kalian yang belum tahu ya, buat kalian yang pemula juga, caranya bikin kabel karbo enemy ya. Caranya bikin kabel itu, jadi aku bakalan ngasih tahu gimana caranya bikin kabelnya. Yuk langsung saja ya, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, kita bikin kabelnya. Nah ini kabelnya butuh apa aja ya. Nah ini aku bakal ngasih tahu, bentar kita ambil telur-telur dulu. Kita butuh fiber. Bentar, kita butuh fiber. Mana fiber? Oh, cuman dikit fibernya. Terus kita butuh mejoberry. Kita butuh mejoberry. Terus kita juga butuh telurnya ya. Kita butuh telur. Telur karbo enemy ya. Mana nih? Nah ini ya, karbonemi ya. Kita cuman ada 5 ya. Kita cuman ada 5. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ntar kita masukin telur dodonya. Terus kita butuh, ntar kita ke sini dulu. Kalian juga perlu bikin ini ya, cooking pot ya. Kita ambilin lah ya, gunpowder sama spark powder. Kita ambilin aja. Kita taruh sana dulu, ntar. Udah, kita ambil airnya dulu ya. Kita ambil air. Kita refill waternya ya. Refill water. Nah, ini udah. Nah, ini kalau kalian belum itu ya, belum apa tuh? Belum bikin greenhouse atau apa gitu. Kalian harus itu dulu. Kalian harus apa itu namanya? Farming dulu ya. Farming rock carrot ya, atau wortel, buat dapet atau bikin karbo enemy ya. Kalian butuh ini, kalian farming. Nah itu dapat rock carrot. Kalian harus cari lah kayak gini-gini ya, farming ya, farming rock carrot dulu. Waduh, tak kira keberatan, anjir lah. Nah itu kan kita udah dapet ya, jadi kita langsung saja. Nah itu rock carrot juga udah dapet, kita balik aja. Kita bikin, nah ini kita langsung ambil ya, rock carrotnya kita ambil. Ada 47 rock carrot. Kita langsung taruh di cooking pot semua ya, bahan-bahannya ya. Tapi ini bahannya kurang satu ya. Kita taruh fiber, mejoberry, ini juga karbo enemy, terus rock carrot, water, dan juga satu lagi ya. Kalian harus bikin itu apa itu, primal meat jerky ya. Kalian harus bikin ini, nanti aku tambahin cara-cara bikinnya di deskripsi ya. Kalau kalian yang belum tahu, nanti lihat di deskripsi aja cara bikinnya primal jerky atau cooked meat jerky ya. Nah ini udah kayak gini ya.
Kita jadi langsung crafting aja. Nah, itu udah. Kita tunggu 29 detik ya. Kita tunggu aja. Kita masak semua pokoknya ya, yang ada di sini kita masak semua, telurnya 5 ini dan juga ada 5 primal meat jerky. Nanti kalau kalian belum tahu, aku kasih di deskripsi ya cara buatnya primal meat jerky-nya. Nah, ini udah ada satu. Udah ada satu, kita ambil water dulu. Kita ambil water dulu, kita bikin lagi sampai habis ya. Sampai habis primal meat jerky-nya. Juga ada 5. Jadi kita bisa bikin itu apa? Kibble Carbo Enemies. Nah, ini kita crafting lagi. Pokoknya ada 5 lah ya. 5 telur Carbo Enemies. Jadi bisa bikin 5 kibble-nya. Caranya gampang banget, mudah banget pokoknya ya. Kita tunggu lagi, nanti kalau habis kita bikin lagi. Nah, ini kita ambil, kita waternya juga kita refill. Kita refill. Uts. Nah, kita refill, jadi kurang 3 ya. Kurang 3 bikinnya telurnya. Kita bikin semua ya. Pokoknya kita bikin semua. Kita tunggu aja sampai ini selesai ya. Sampai selesai. Iya, kita belum timing-timing ya ini ya. Belum timing-timing, jadi nanti lah kita bakalan timing-timing. Itu apa itu, kayak telur gitu. Putih-putih kayak telur. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini udah jadi ya. Udah jadi, kita refill lagi. Kita refill lagi. Tinggal 2 ya. 2 telur ya. Kita crafting terus pokoknya. Kita tunggu, ini ada ya beberapa detik lagi kita crafting ya. Nanti kita refill lagi waternya sampai proses ini selesai. Nah, ini udah dapet, kita refill lagi. Kita refill lagi. Nah, ini yang terakhir ya, telur yang terakhir yang kita bikin. Soalnya kita kalau mau apa itu bercocok tanam belum sempet ya, belum bisa, levelnya level kecil, jadi kita belum bisa bikin kayak greenhouse-nya. Ini nggak tahu level berapa ya greenhouse ya, kita cari tahu dulu ya. Oh ya, belum, level 41 itu belum kelihatan. Nggak tahu itu level berapa ya greenhouse ya. Ini aja belum aku klaim-klaim ya, kayak stone-stone itu. Cuman fondasi aja kayaknya. Iya, fondasi aja, stone-nya sama wall, terus door frame sama wooden door ya. Cuman itu aja. Nah, udah jadi ya. Udah jadi kibelnya, kita matiin, kita ambil beri-berinya, nanti busuk kalau nggak ditaruh situ. Ntar kita taruh sini,
Rokerotnya. Uts. Rokerot. Kabelnya juga kita taruh sini ya. Nah, itu tadi ya caranya gampang banget buat kalian yang pemula. Caranya bikin kabel karbo enemy itu juga itu buat apa? Buat makanan apa? Kalian ini aku bakal tunjukin ya di next video, itu buat timing apa ya? Telurnya. Ya, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini, bikin atau tutorial cara bikin karbo enemies kabel ya. Gampang banget caranya. Dan kalian harus perlu primal meat jerky ya. Nanti aku kasih di deskripsi cara-caranya bikin primal meat jerky. Terus itu juga pokoknya kalian timing dino yang karbo enemies itu ya. Caranya timingnya gimana nanti aku kasih di deskripsi cara timing karbo enemies-nya. Ya, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.